physical dia, game dia nampak ada yang same, ada yang different antara family ni dan juga antara sibling ni lah. Okay, so antara parent dengan offspring ni, kalau tengok kebanyakannya kita boleh nampak kebanyakannya ada similarities lah. However, there are also some differences between the offspring and their parents. Okay, some characteristics are passed on from parents to offspring while the others appear to be lost. Okay, hari ni ada seperti meaning of monohybrid cross. Lepas tu kita akan belajar tentang Mendel experiment. Dah tengok juga tadi. So yang ni cikgu explain secara laju lah since kamu dah tengok video. Bye-bye. Baik-baik ya. Okay. Dan juga ada banyak term. So hari ni kita belajar term je dulu. So sebenarnya empat ni student selalu confuse. Gene, allele, characteristic and trait. Kasih faham betul-betul. Okay, then phenotype, genotype, dominant allele, recessive allele, dominant trait, recessive trait. Cikgu rasa kalau dari segi dominant dan recessive ni kamu dah ada sikit basic knowledge lah tentang apa maksud dominant. So lepas tu homozygous, heterozygous, rasanya dalam video tadi dah ada terang juga homo dengan hetero. So yang tu boleh tengok di situ. Purebred and hybrid. Lepas tu parental generation and filial generation. Okay, so kita pergi kepada monohybrid inheritance. Itu yang kita akan belajar hari ni. So mono tu apa maksud mono? Kamu rasa apa monohybrid inheritance ni? Satu pokok. Satu pokok, okay. Satu tu betul lah mono kan? Tapi satu tu satu apa? Sebenarnya monohybrid inheritance ni kita study satu saja karakteristik yang ada pada sesuatu plant. Ini one karakteristik ni dia ada contrasting trait control by a gene. Dia dikawal oleh satu gene dan setiap one karakteristik ni dia ada trait yang berbeza. So nanti kita tengoklah, kalau kamu tengok kat gambar ni kamu boleh nampaklah. So dia punya kat sini karakteristik dia adalah color of flower. Trait dia adalah the purple flower and the white flower. Itu trait dia. Dia berbeza. So Gregor Mendel ni semua pun kat dalam pertama yang yang mengkaji secara saintifik about principle of inheritance. So yang digunakan adalah pea plant. So pea plant ni dari segi dia punya karakteristik, dia boleh nampak dia boleh bahagikan kepada 7-7 different karakteristik yang setiap karakteristik tu dia ada different trait. Contohnya kat sini karakteristik dia adalah shape. So trait yang beza dia adalah the round seed dengan the wrinkle seed. So kat sini karakteristik dia adalah seed color. So trait yang contrasting trait dia adalah ada yang seed color yellow, ada yang seed color green. Okay, so dia ada 7 lah. Ada 2 lagi eh. Kat buku kamu ada, so cikgu letak dia punya nama je kat sini. Trait yang lain adalah seperti pot shape, bentuk pot dia tu. Ada yang inflate, ada yang trait dia constricted. Lepas tu karakteristik pot color, ada yang yellow trait, yellow trait, ada yang green trait. Okay, so flower position pun ada yang flower. So stem height pun sama, dia ada berbeza kat situ. So bila Mendel buat kajian ni, okay, first kenapa dia pilih pea plant tu, sebab pea plant ni adalah pokok senang tumbuh, easily grown. So senang juga, okay, dia bila dia grown tu dia boleh dapat banyak seedling dalam satu masa. Okay, dan juga dia ada male and female reproductive part. Okay, lagi dia menjangka hayat dia pendek, so senang lah kalau dia nak buat kacuk kan nak dapat hasil tu, so nak dapat pula hasil seterusnya senang lah dia nak. Sebab tak payah tunggu lama sangat. Tapi sebenarnya dia buat eksperimen ni sangat lama ya, bertahun-tahun. Okay, then okay, dikaji tu dia ada contrasting trait. Tadi cikgu dah katalah ni, trait dia yang ni berbeza dengan setiap satu karakteristik ada contrasting trait. Okay, so dia punya teori dia, so dia kata karakteristik in a parent plant is passed down to its next generation through male gamete and female gamete. Okay, gamete tadi tu dia bawa genetic materials dan juga the karakteristik tu dia control by a gene. Ni ada satu lagi gene. Okay, first dia buat macam mana? Okay, first
First, dia hasilkan dulu pure breed plant. Plant tu dia jadikan sebagai parent lah. Parent dia dinamakan sebagai parental generation. Maksudnya generasi yang paling induk sekali. Okay, so produce through self-cross plant which have similar trait to that of its parent plant in term of genetic content. Okay, maksudnya dekat sini, kita ambil satu karakteristik kat sini iaitu flower colour. Okay, macam mana dia boleh claim yang ini adalah pure breed, macam mana yang ni pun adalah pure breed. So cara dia, mula-mula dia ambil yang purple ni. Dia kacuk purple dengan purple, dia dapat hasil. So kalau ada hasil yang bercampur, contohnya dalam tu ada colour white juga. Jadi dia breed lagi, dia akan kacukkan lagi. Sampai satu masa, bila dia kacukkan purple dengan purple, memang dah tak ada dah campuran colour lain. Memang dia yang dia dapat yang akhir tu konsisten, colour purple je semua. So yang itu dia claim adalah the pure breed of the purple flower. Lepas tu dia buat pula yang white, dia ambil white dengan white, dia breedkan lah white dengan white tu. Sampai tu masa yang hasil tu semua white flower. So itu dia claim pure breed. Pure breed ada, so ada dua lah. Satu pure breed yang purple, satu pure breed yang white. Susah tu, kau bayangkan. Dia buat tu untuk semua trait. Rajinlah, berjayalah nama dia telah berabad-abad pun orang masih sebut-sebut lagi kan, Mendel experiment. Ada dominant principle ni, prinsip dia dia mengatakan bahawa trait ni dia ada trait yang berbeza, contrasting trait di mana its trait is determined by dominant inheritance factor while another contrasting trait is determined by recessive inheritance factor. So dominant dengan recessive tadi clear ke dalam video tadi? Clear. Clear, so semua orang faham ya. So ada yang dia kita panggil strong lah, strong trait, dia ada yang weak trait. So the dominant inheritance factor suppress the effect of recessive inheritance factor. So the recessive trait is not visible. Dia ada tapi dia tidak appear, tidak show pada dalam segi fizikal lah. Dia ada di dalam kita punya gene. Okay. So dia bila dah dapat yang purple pure breed, yang dengan pure breed yang white, barulah dia start eksperimen. Ni baru mula. Lepas dah dapat pure breed baru mula. So dia cross the pure breed of purple flower dengan the pure breed of white flower plant. So yang itu dia panggil mono hybrid cross. So memang ada satu sifat dia yang dia concern pada pokok tu, sifat-sifat lain tu dia abaikan. Dia hanya concern pada satu color of the flower. Okay, so bila dia buat cross tu, so pokok ni kan kita susah sikit nak kawal kan, sebab berlakunya pollination kan. Jadi dia nak prevent self-fertilization ataupun self-pollination. Contohnya sebab kan dia ada male dengan female part pada setiap pokok, jadi dia tak nak lah pula purple tu male dia hantar pollen pada female dia, purple dengan purple. Lepas tu hasil anak dia tak nak macam tu, dia nak make sure the purple tu dia akan bergabung dia punya male dengan female gamete dengan yang white flower. Dia akan make sure dua-dua tu bercampur lah, male dengan female. So dia, masa tu dia buat apa? Dia remove the stamen of one flower, contohnya kat sini. Yang purple flower ni dia potong bahagian yang male part ya, stamen ni male part. So tinggal dia female part saja. Okay, nampak kat sini tinggal couple saja. So yang stamen hanya tinggal dekat white flower. So bila dengan menggunakan kaedah ni, dia dapat memastikan confirm akan berlakunya crossbreed antara white dengan purple. Okay, so dia buatlah tu hasil dia. Dia namakan first filial generation. Okay, first filial generation tu walaupun dia kacukkan parent tu antara purple dengan white, however hasil dia all purple. Okay, result dia pokok yang dihasilkan tidak ada langsung pokok yang ada white flower, semua purple flower. Semen tu, okay, dia namakan yang first, dia punya offspring tu nama dia first filial generation. So dapat 100% purple. Okay, bagi kesimpulan sikit sampai kat sini, boleh tak bagi komen apa-apa sampai dekat case first filial generation ni? Boleh tak bagi tulis apa-apa komen kat situ? Okay, itulah dia. Sepatutnya semua orang pun dah boleh tangkap dah tu. Macam Ali tulis kat dalam tu, dia
purple flower, purple color tu adalah color yang dominan ataupun the trait yang dominan. Yang generasi yang kedua yang panggil first filial generation, lepas tu yang ini pula yang dia crossbreed sesama sendiri. Okay, the first generation dengan first generation. Maksudnya purple tadi tu dia crossbreed dengan purple juga. Hasilnya offspring yang dipanggil second filial generation ataupun F2 generation. Okay, dia dapat, mungkin dia dapat dalam 100 pokok. Tapi dalam 100 pokok tu, ratio yang dia dapat adalah 3 ratio yang color purple, manakala 1 ratio yang color white. Setiap 4 pokok akan ada satu yang color white. Ini maksud cucu pun the first generation tadi tu adalah semua color purple. Tetapi bila dia kacukkan purple dengan purple yang first generation, hasil dia the second generation, second filial generation ada balik semula keluar yang color putih. Maksudnya di dalam bidang genetik ni, dia ada calculation. And you notice that no intermediate characteristic ataupun intermediate trait in F1 and F2 generation. Okay, maksudnya walaupun gabungkan antara purple dengan white, dia tidak ada satu sifat tengah-tengah. Maksudnya tak dapat pula light purple ke, tiba-tiba pink ke, dia tak dapat. Dia dapat sama ada purple atau white juga. So conclusion dia, trait ni are not blended like colors of pain but determined by discrete factor. So dia berbeza antara satu sama lain. Dia tidak seperti kita buat campur-campur warna lah. Okay. So although white trait appear in parent plant but it was hidden in F1 generation and later reappear in F2 generation. Okay, so so yang dalam buku kamu dia tunjukkan contoh yang sama tapi dia cerita pasal height. Okay, dia punya karakteristik dia adalah height. Dia punya trait dia adalah tall and dwarf. Okay, bila dia kacukkan tall yang purebred dengan dwarf yang purebred, dia dapat semua tall. Dia tak ada tengah-tengah, dia tak ada sederhana. Sederhana tinggi tak ada, sama ada tall je, tall je. So bila F1 generation digabungkan pula, dia dapat 3 tall, 1 dwarf. Okay, ni dari segi dia punya ratio ya. Ratio dia ada 3 tall, 1. So sama je macam kita cerita tadi. So benda tu bila diulang-ulang-ulang, dia dapat benda result yang sama. Dia punya dari segi calculation pun hampir sama. Okay, so habis dah cerita pasal Mendel. So daripada situlah dia membuka ruang kepada researcher lain untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang genetik ni. Okay, so daripada itulah keluarnya banyak-banyak term dan memulalah pasti satu laluan yang lebih besar dalam bidang genetik. Okay, faham ke cerita tu? Faham ke? Ya. Jadi kiranya macam tadi tu, one species memang kira tall tu memang dominant je lah. Yang kalau dia dwarf, tak boleh jadi dominant ke? Menarik juga pertanyaan tu sebab cikgu memikirkan tentang warna mata. Sebab kita kalau manusia kan warna mata kan. Warna mata ni, warna mata apa yang dominant ya? Dia ada satu lagi tau. Apa dia? Brown yang dominant ya. Dia boleh katakan yang Adil tanya tu dia dah ada lah. Macam dia orang dah kata kalau karakteristik untuk height ni, tall tu adalah yang dominant. Tetapi dia ada satu lagi yang kamu akan belajar kemudian, dia ada nama co-dominant. Sama-sama dominant ada juga. So term ni sebenarnya cikgu lebih suka nak cerita yang karakteristik dengan trait ni. Sebab kita dah pergi, okay, kita gian ni dulu lah. So karakteristik dengan trait tadi kamu tahu ya. Karakteristik ni kita sebutkan yang lebih general. Contohnya karakteristik height. Okay, color of flower. Ataupun the blood group. Okay, itu karakteristik. Okay, bila kita pergi kepada trait, trait tu adalah the contrasting form of karakteristik tadi. Untuk height, trait dia adalah tall dengan dwarf. Kalau color, mungkin red dengan white lah kalau color of flower. So blood group, trait dia adalah AB dengan O. Ni yang jadi tu dekat situ. Okay, Hafi ada dekat situ tak? Hafi dengan
Alia Iman, boleh tak bagi cikgu satu karakteristik dengan trait yang kamu boleh tangkap dalam kehidupan seharian? Tapi ada kat situ, eye color. Eye color tu karakteristik ke ataupun trait? Okay, bagus. Okay, so dia punya trait dia adalah apa, Hafi? Okay, blue. Okay, itu mata Hafi lah. Blue eh. Dan juga black ke macam tu. Okay, phenotype ni berbeza. Phenotype ni adalah kita senang kamu nak ingat phenotype fizikal. Okay, apa yang kamu nampak dari segi fizikal. So, phenotype ni adalah observable characteristic of an organism. Contohnya dari segi dia punya height. So benda yang nampak. Okay. Genotype okay, adalah the genetic composition of an organism that cannot be seen. Okay. Walaupun phenotype tu yang appear, tapi sebenarnya phenotype ni dipegang oleh genotype, iaitu kod genetik tadi. Itu yang kita tidak nampak. Genotype ni tak semestinya benda yang nampak. Okay. So genotype dia mesti ada pair lah. So pair dia boleh jadi macam T besar, T besar ni ataupun T besar, T kecil, boleh juga jadi T kecil, T kecil macam ni. So genotype tu adalah kod gene yang memegang trait atau, okay, so tengok kat sini. Ni nampak ya? Genotype. Okay, phenotype ni dia keluar biasanya yang dominant. Okay, so beza ya? Genotype dengan phenotype kat sini ya? Kod dia yang dominant. Okay, so kalau nampak kat sini T besar, T besar, T besar, T kecil, dia akan keluar tall lah. Sebab T besar ni adalah yang memegang tall dan dia adalah dominant. Manakala T kecil, T kecil, dia akan keluar sebagai dwarf. Okay, nanti kita akan tengok ni esok lah. Okay, okay, pada gene and allele. Okay, gene dengan allele pula. Okay, bila sebut gene ni biasanya kita akan kaitkan dengan kod yang ada dekat dalam kita punya nukleus ataupun kromosom. Okay, so gene ni adalah the basic unit of inheritance. Okay, which consists of DNA segment located on the specific locus of a chromosome. Okay, a gene control a specific characteristic of an organism. So, tadi kita cerita pasal karakteristik dengan trait. So, bila kita sebut pasal gene ni, gene dengan allele ni, okay, gene dengan allele ni dia lebih pada kod-kod genetik yang ada dalam kamu punya kromosom. Tunjukkan homologus kromosom ni, kalau kamu ingat adalah the kromosom satu kamu dapat daripada father, satu daripada mother. Sebab tu dia ada kromosom tu berpasangan. Dan homologus kromosom ni biasanya dia mengandungi kandungan genetik yang sama. Okay, contohnya pada gen yang warna merah ni, ni cikgu bagi contoh je. Okay, pada kedudukan gen warna merah ni, kita panggil kedudukan tu dia adalah, nama dia adalah locus. Okay, kedudukan gen yang terdapat pada suatu kromosom tu kita panggil specific locus. Contohnya warna merah ni, contohnya lah. Ini adalah gen yang memegang characteristic of height. Okay, ketinggian kat warna merah tu. So, bila kita turun bawah ni, biru dengan merah ni, kedudukan dia sama, locus dia sama. So, kat sini dia pegang satu karakteristik pula yang lain. Contohnya dekat sini adalah warna mata. Okay, bila kamu turun lagi kat bawah, oh ni baru tall dengan tall ya, yang color kelabu ni betul, yang ni baru tall dengan tall. So untuk height tadi, yang tukar kat sini lah, bawah ni, yang color kelabu ni. So kalau orange ni pula, locus yang berlainan, dia akan pegang satu karakteristik. So yang ni jin, kita panggil locus yang berlainan tu jin dia lah. Ni jin dekat warna orange ni, contohnya adalah jin bentuk hidung. Bentuk the shape of your nose. Okay, yang colour kuning ni pula adalah the gene, the type of hair. Okay, jenis so gene ni dia memegang satu karakteristik dan kedudukan dia, walaupun dia homologous chromosome, tapi kedudukan dia pada setiap homologous chromosome tu ada dah kedudukan yang sama. Okay. So ni gene locus ya. Assuming that a gene of this locus control a height characteristic, then this gene is represented by an allele that control height. T control tall trait, whereas T kecil control dwarf trait. Okay. Gene ni pula,
Okay, tadi cikgu kata gene ni adalah kod. So dia boleh je keluar dalam bentuk kod yang berbeza, dalam bentuk alternative form yang dipanggil sebagai allele. Okay. So gene tu yang general lah, allele tu yang lebih spesifik. Okay, tadi gene untuk height, tapi allele yang memegang trait setiap karakteristik tu. Sebagai contoh, allele T besar dan allele T kecil. So maksudnya kita nak katakan allele ni adalah the code yang lebih spesifik bagi setiap gene. Kita dah habiskan sampai sini je, sebab tu hari ni cikgu nak fokuskan kepada term sahaja. Okay, purebred dengan hybrid pun dah faham ya? Boleh ke? Boleh ya? Okay, purebred yang cikgu dah terangkan juga tadi macam mana dia hasilkan punya susah payah dia nak dapatkan purebred tu. Ada campuran lagi. Kita ada hybrid pula. Hybrid tu boleh campurkan antara yang pure dengan pure. So kita panggil hybrid. So mono hybrid tadi, hopefully kamu dah faham lah. Kita concern tentang satu sahaja karakteristik. So panggil mono hybrid. Okay, lepas tu ada homozygous, heterozygous ni. Yang ni kita sambung esok lah. Okay, so habis sahaja untuk kita punya sesi pengenalan dengan topik genetik.